Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang atau selamat datang kembali di channel aku, Ranti Junia Baja. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke teman-teman, setelah di video sebelumnya aku membuat weekly check-in, nah kali ini kita akan melakukan cash staffing untuk di Juli minggu keempat, terhitung dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli 2024 dengan nominal budgetingnya seperti biasa Rp1.750.000. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton weekly check-in aku atau evaluasi aku dari minggu ketiga kemarin, teman-teman boleh ke video sebelumnya untuk lihat evaluasi aku di minggu ketiga. Oke, sebelum kita mulai untuk cash staffingnya, kita lihat dulu untuk sisa anggaran dari minggu sebelumnya. Jadi sisa kemarin itu udah aku catat dan ini dia sisa-sisanya yang aku keluarkan dari dompet aku ya. Jadi untuk total keseluruhannya sisanya ada, ntar aku susun dulu ya. Nah, jadi sisanya ini lumayan banyak ya teman-teman, karena minggu kemarin itu uang groceriesnya nggak kepake, terus uang bensin juga aku cuma ngisi 1 liter aja, selebihnya diisi sama Pak suami sama adik aku juga. Jadi total dari sisa anggaran minggu sebelumnya ada 50, 100, 110, 20, 22, 24, 26, 27. Ada 127.000 dan ini kita taruh dulu di belakang. Nah, kita mulai untuk budgeting di minggu keempatnya. Seperti biasa lauk pauk 200.000. Kemudian groceries 50.000. Bensin 36.000. Dan kali ini uangnya itu lumayan bagus ya teman-teman, karena aku udah kehabisan untuk uang yang lesuhnya, jadi ya mau nggak mau aku pakai ini uang yang bagusnya. Ini ada dua, kita tukar. Nah, jadi uang bensin 10, 20, 30, 32, 34, 36. Oke, ini dia untuk seminggu ke depan di dompetnya. Sekarang kita menuju ke binder tagihan dulu. Paket data minggu ini aku anggarkan 15.000 seperti biasa. Jadi totalnya paket data 10, 20, 30, 40, 50. Jadi udah ada 50.000. Uang sampah. Nah, jadi teman-teman, uang sampah ini kemarin udah aku bayarkan dan ternyata itu uang sosialnya udah dibayarkan suami aku gitu. Jadi bersisa di sini 5.000. Dari anggaran yang udah aku anggarkan 20.000. Jadi 5.000-nya ini kita taruh di belakang. Jadi sampah kita skip. Lanjut gas galon. Gas galon aku anggarkan 10.000. Jadi totalnya gas galon 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 67, 69. Jadi ada 69.000 di gas galon. Kebetulan beberapa kali itu galon suka Pak suami yang ngisiin. Lanjut listrik aku tambahkan lagi 50.000. Tapi karena 50.000-nya nggak ada, jadi ini aku kembalikan dan aku tarik 100.000. Kemudian WiFi. WiFi kali ini, oh ya, WiFi udah aku bayarkan kemarin ya teman-teman, tanggal 20. Jadi ini dia sisanya ada 12.000. Jadi ini kita taruh lagi
di belakang. Jadi setiap yang bersisa itu aku gabungkan ke utility, maksudnya ke yang lain-lain. Jadi WiFi 35.000 kita mulai lagi untuk pembayaran di minggu berikutnya. Di bulan berikutnya. Kuliah minggu ini aku tambahkan lagi 1.000.000 yang aku transfer dari rekening aku. Nah, jadi ini kita warnain dulu. Nah, jadi uang kuliah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 juta total uang kuliah untuk saat ini yang aku simpan di rekening aku. Next, uang PPNI minggu ini aku tambahkan lagi 5.000. Jadi totalnya 110.000. Dan ini back to bank yang akan aku kembalikan ke bank. Itu dia untuk di binder tagihan kita. Sekarang kita lanjut ke binder sinking funds. Kita mulai dari kategori elektronik. Nah, elektronik minggu ini aku tambahkan 20.000. Jadi totalnya elektronik sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 620, 40, 60, 80. 680.000. Oke, ini dia trackernya. Home decor masih aku skip, lanjut kesehatan 15.000. Jadi kesehatan sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 10, 20, 30, 40, 45, 47, 49, 849.000. Next, liburan sama 15.000. Jadi totalnya liburan 100, 200, 300, 400, 20, 30, 40, 50, 55, 57, 59, 459.000. Emergency kali ini 25.000. Nah, jadi totalnya emergency 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.100.000, 150, 60, 70, 75, 76, 1.176.000 untuk di kategori emergency. Nah, beauty kali ini aku tambahkan 100.000. Karena kemarin beauty itu sempat udah kepake untuk beli skincare ya teman-teman. Kemudian juga ada aku pakai untuk beli jilbab di tanggal 21. Nah, jadi aku tambahkan 100.000 untuk kali ini. So, totalnya beauty 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. 1.100.000, 150, 70, 80, 90, 95, 97, 98, 1.198.000. Eat out kali ini 20.000. Nah, jadi totalnya eat out sekarang 100, 200, 250, 60, 70. Give minggu ini 100.000 karena sengaja ya teman-teman di sini aku up untuk give soalnya bakalan ada yang ulang tahun di bulan Oktober. Jadi aku bakal mencoba untuk menabung lebih di kategori give ini.
Jadi totalnya gift sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 510, 12, 14, 16, 17. Next, keperluan anak. Keperluan anak minggu ini 30.000. Nah, jadi totalnya keperluan anak sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1 juta 100, 10, 20, 30, 40, 50, 52. 1 juta 152.000 untuk di keperluan anak. Kemudian, untuk di kategori lain-lain, minggu ini untuk dari budgetnya itu aku tambahkan 10.000. Tetapi karena banyak sisa dari minggu sebelumnya, jadi ini mau aku tambahkan aja ke lain-lain. 100, 10, 20, 30, 35. Nah, jadi kita campurkan uang 10.000-nya. So, totalnya untuk di lain-lain 50, 100, 10, 20, 30, 40, 45. Jadi ada 145.000 kali ini yang aku masukin ke kategori lain-lain. Nah, jadi totalnya untuk di kategori lain-lain 100, 200, 300, 400, 450, 500, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi totalnya untuk di lain-lain ada 560.000. Oke, itu dia untuk di binder sinking funds kita. Sekarang kita lanjut ke binder savings. Nah, untuk di binder savings dan tabungan anak di sini aku skip. Kemudian invest juga aku skip. Untuk tabungan emas, nah tabungan emas kali ini cuma dapat 14.000. Karena ini dia sisanya ya teman-teman dari anggaran yang udah aku tetapkan. Jadi totalnya untuk tabungan emas sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 20, 30, 32, 34. 934.000 untuk di tabungan emas. Dan kita lanjut untuk di challenge 2000 dan 1000-an. Untuk 1000 di sini aku cuma punya satu lembar. Untuk di challenge 2000 ada 4 lembar. Ini dia trackernya. Jadi tinggal sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris lagi. Oke, itu dia untuk binder savings kita. Dan ini untuk Pak suami nitip ke aku. Jadi Pak suami itu setiap dia baru aja dapat penghasilan, jadi dia menyisihkan uangnya untuk disedekahin. Jadi Pak suami minta tolong untuk aku nyimpen uangnya. Jadi aku taruh di sini. Ini adalah amplop untuk disedekahkan. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk di binder savings. Nah, karena berhubung uang koinnya masih sedikit, jadi belum aku masukin untuk di uang koin. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video cash saving kita di minggu keempat di bulan Juli. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Sampai bertemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.